Share sikit, kau ada zikir harian yang dia selalunya saya amalkan. Apa yang saya amalkan dalam penjara, saya amalkan di luar lah. Dalam penjara ni, seawal 4 pagi kita dah kena bangun. Sebab bilik air dia satu, Ustaz. Macam orang nak hafal Quran pula ya, Allah pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dah kena bangun. Sebab sembahyang subuh tu wajib. Dia sembahyang subuh, berjemaah wajib. Dia akan ronda. Setiap bilik dia akan ronda. Mana yang tak sembahyang macam tadi lah, dia akan hukum, kena jemur panas, kena pikul kayu tengah panas, kena pakai underwear tengah panas. Ya. Tapi tak ada perempuan, ada penjaga lelaki. Lepas tu, pukul 4 pagi ni nak bangun, nak kejar bilik air ni. Dia satu bilik kongsi sampai 20 orang. 30 orang. Kalau kena time raya, banyak operasi, betul tak? Time raya ramai orang dalam penjaga. Jangan kata dalam penjaga tak ada orang. Memang penjaga ni muka dia garang ke apa? Macam-macam golongan. Ada yang garang. Dah bukan kata semua Melayu. Oh. Ada Cina, ada India. Sekali satu bilik. Iban. Orang asli pun ada. Masa kena sebat tu boleh ke kita cakap? Seketak sekejap. Boleh, tapi dia tak layan. Betulah, dia sebat juga. Dia lagi kuat dia bedal. Lagi kita cakap, lagi kuat dia bedal. Satu pukulan, badan kita boleh koyak. Punggung kita boleh koyak. Dia bukan setakat pukul saja rotan ni. Dia bukan macam rotan sekolah, tak. Dia rotan tu, rotan adalah buluh yang padu. Di dalam dia bukan kosong. Kan, dia padat. Dan sebesar kayu senuka. Dia punya rotan dia tu. Masya Allah. Dan orang yang rotan badan besar, besar lagi pada ustaz ni. Kalau kau ustaz ni kira dah besar lah kan. Dua kali ganda lagi. Yang kerja penjara ni, yang merotan orang ni semua badan besar-besar. Macam Ali Gusti. Dan kekuatan rotan dia tu boleh dikatakan sampai beratus pound lah. Sehingga 200-300 pound dia punya pukulan. Dan bila dia pukul, dia akan siat kulit kita dan dia akan terbelah. Itu rotan yang pertama. Bayangkan kalau 10 rotan, macam saya terima 10 rotan. Dia akan rotan di tempat yang sama, Ustaz. Bukannya satu kat betis, satu kat peha, satu kat belakang, satu kat atas dahi, tak. Tempat sama? Tempat yang sama. Dia satu je. Kenapa dia punya... Geram pula saya dengar. Mana boleh tempat yang sama? Dia punya parut dia tu. Sesilah aku rotan. Di situ je parut dia. Tempat lain tak ada. Dan parut dia tu akan gelembung macam kita kena air panas, Ustaz. Saya nak tunjuk sini pun sebab aurat. Kalau tak, saya boleh tunjuk. Sebab dia aurat, tak boleh tunjuk. Saya cerita je lah. Bila dia pukul satu, dia akan terkoyak dan darah akan keluar lah. Dan dalam masa 10 saat, rotan yang kedua akan sampai. 10 saat aja daripada satu rotan ke satu rotan, saya nak bergerak. Kita tak boleh cakap, sakit sekejap. Saya nak cakap lah ni. Dia akan ikat tangan kita, kaki kita, badan kita diikat dan dia akan pegang lagi. Beberapa orang akan pegang badan kita tampak seorang benang. Kita telanjang masa tu. Dah tak malu, dah telanjang sebab kita takut. Macam tu juga kita di padang mahsyar besok. Ada orang tanya, dan isteri Rasulullah pernah tanya kan. Dia kata, tak malu ke kita telanjang? Bila kita dalam keadaan takut, kita dah tak malu telanjang dah. Kita duduk fikir ni, apa akan jadi pada kita kan? Dia akan pukul, dia akan kira. Sebatan pertama, dia kata. Rotan satu. Dia angkat rotan, dah bunyi, dah sup. Bila kita tahan tunggu mana rotan ni, rupanya tak sampai. Dia tahu kita duduk standby. Masa kita leka, dia akan sebat. Cam ke yang rotan tu? Tak cam, dia tak bagi saya. Sebab dia takut kita dendam. Kalau cam bagi tahu, tunjuk saya siapa orang ni. Boleh ke? Ustaz, nak sparing kan? Nak rotan dia boleh. 10 saat, masuk rotan yang keempat, dah pitam dah saya. Saya ingat hari tu saya dah mati dah. Boleh dikatakan kalau nak mati pun boleh jadilah. Ada potensi boleh membawa maut rotan ni. Jadi sebab pitam pun dia sambung juga rotan? Pitam, ada orang yang pensan. Dia akan letak spirit untuk sedarkan balik orang tu, dia pukul lagi. Kenapa disedarkan pula? Ada ada orang yang pensan. Kena 2-3 rotan dia pensan. Rasa macam kena rotan ni. Dia akan letak spirit kan, yang orang pakai kat hospital tu. Kita sedar balik, dia akan pukul lagi. Dan maksimum sekali rotan 20 sebatan. Yang paling maksimum. Baru-baru ni kita tengok dalam TV kan. Mau mati kalau 20 tu. Yang kes rogol, dia kena 60 sebatan. Maknanya 3 set dia akan panggil. 20. Janganlah. Yang jangan 20 sebatan ni, kulit punggung dia akan jatuh. Isi dia akan jatuh. Astagfirullahaladzim. Dan dia akan berlubang. Itu baru hukuman dunia, saudara-saudari cikabung. Bang, bergetar saya dengan Allah, takut. Allah. Ini yang saya takut sekarang. Itu yang saya berubah, Ustaz. Saya tak nak lagi kena rotan dalam kubur, tak sembahyang satu waktu, kena bedal sehingga 70 hasta tergelam dalam tanah. Bayangkan rotan yang dunia pun saya dah tak sanggup, sehingga kita rasa nak mati, bergetar badan kita menahannya. 10 sebatan, bila dia buka tali, masa selepas habis 10 tu, badan saya dah lembik, dah jatuh, dan dalam penjara tak ada orang tolong, kita merangkak keluar sendiri. Tak ada ubat.